Natal kita tahun ini? Tema Natal HKBP sudah dicanangkan oleh kantor pusat dalam Yohanes 4 ayat 42 yang berkata, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat. Itulah tema Natal yang disampaikan oleh kantor pusat yang kita canangkan sampai ke jemaat-jemaat. Harapan kita untuk jemaat tahun ini, Amang, di Natal hari ini? Harapan kita untuk jemaat tahun ini dan tahun yang akan datang juga adalah bahwa jemaat itu benar-benar merasakan dan juga mau menyatakan imannya bahwa Yesus itu tidak hanya sekedar hanya dirayakan pada perayaan Natal, tapi betul-betul hadir, betul-betul nyata dalam kehidupannya. Sehingga inilah menjadi kesaksian nyata bagi dirinya untuk melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Karena Yesus memang datang membawa kasih, membawa damai, dan membawa sukacita. Maka tentu saja dalam hal ini, yang tiga hal ini yang saya sebutkan, ya inilah yang akan dipraktikkan atau yang dilakukan oleh jemaat beserta juga para penatua-penatua dan hamba-hamba Tuhan. Tadi kita melaksanakan perjamuan kudus, maknanya itu apa, Mang? Nah, perjamuan kudus maknanya adalah di sana benar-benar nyata kasih Allah itu di dalam pengampunan dosanya. Yesus memberikan tubuhnya dan memberikan darahnya untuk bagi kita orang-orang berdosa agar kita disucikan, ditebus dari dosa-dosa, sehingga kita dengan itu diteguhkan iman kita dan percaya kepadanya sehingga kita beroleh kehidupan yang kekal. Ucapan selamat Natal, Amang? Nah, kami pendeta Bro dan juga para paralado HKBP Batam Center, persiapan besok HKBP Batam Center di Batam, mengucapkan kepada kita semua umat yang percaya kepada Kristus dan dimanapun berada, selamat hari Natal tahun 2019 ini. Kiranya damai Natal dan kasih Natal beserta sukacita Natal senantiasa menaungi hati kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Makna Natal tahun ini, Amang? Ya, tahun ini kita menyatukan suatu perayaan yang besar untuk mengingat pemberian Tuhan yang begitu besar bagi dunia ini, bagi kita berpercaya yang Sang Kristus Juru Selamat dunia yang lahir di Bethlehem. Dan oleh karenanya kita semakin yakin dan umat kita semakin teguh untuk percaya dan menerima dia satu-satunya Sang Juru Selamat dunia ini. Tidak ada Juru Selamat tanpa dia. Dalam dia ada sukacita, damai, sejahtera bagi seluruh dunia ini. Dan saya harapkan seluruh umat Kristen yang hari ini merayakan hari yang agung dan mulia ini sungguh-sungguh bersukacita, ceria, dan penuh dengan damai sejahtera menerima Sang Kristus Juru Selamat bagi hidup kita masing-masing. Selamat Natal, Tuhan.